Oke. Hari ini kita prepare untuk berangkat ke pantai. Jadi teman-teman lagi prepare nih naikin barang. Ya, sahabat kunyit. Pantengin terus apa aktivitas kita hari ini seperti apa, jangan di-skip ya. Karena kita juga kayaknya ada bakar-bakar ikan nanti. Oke. Wabap. Sahabat Spear Fishing, hari ini kita lagi di Gili Lunjer, tepatnya di Jerwaru, sambil apa ada acara teman kita yang lagi wisuda, sambil kita mengecek lokasi. Siapa tahu ada ikan di sana ya. Kita mencari lokasi di sini. Nanti bakal ada menyelam teman-teman Spiro. Kita coba mencari spot ikan di sini. Semoga aja ada. Oke, sahabat teman-teman Spear Fishing. Gimana rasanya, Pak Yus? Rasanya kayak telur ikan. Telur ikan? Ya, tapi karena ini kita dia langsung kena dengan air laut, jadi ya ada asin-asinnya. Dan ini enak sekali, Pak. Sebenarnya cara mengolah yang lainnya itu ini bisa dicampur di dengan nasi. Jadi ini dilobangin, keluarkan ini kotorannya yang ini, dikeluarin semuanya. Nah setelah itu dimasak. Nah nasinya itu udah langsung matang nanti di dalam. Dan ini langsung jadi lauknya. Oh, yang ini, bagian yang ini yang enak. Yang hijau-hijau ini kotorannya. Kan dia nanti dibuang. Ini kotorannya ini. Ini dia mau makan rumput. Jadi dia mau makan rumput. Kalau bahasa sasaknya itu upak. Upak laut. Nah, ini dia makanannya dari sini dia makan. Ini mulutnya nih. Ini mulutnya, jadi makan dari sini, cocok, masuk, ya dari kumpul di sini. Nah, terus nanti kalau dia ngeluarin kotorannya ini, dia juga mungkin terus dari sini, keluar dari sini, karena dia
cuman punya satu tempat masuk, satu tempat keluar. Kalau ini ada manis-manisnya. Aku coba. Ya. Mas kameramen mau makan enggak? Kamera saya coba. Enak-enak.